Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke salah satu destinasi wisata di Kabupaten Baru bersama 4 orang. Sampai di dermaga penyeberangan ke Pulau Lutungan Island, dan itu pulaunya guys. Kebetulan perahunya sudah ada di depan, jadi kita tidak lama menunggu guys. Jadi kita langsung naik di perahu. Hey guys, ini satu syukur ini. Belum sampai di tujuan, syukur kok sudah magesol ya. Cepat saya lapar ini nanti, kita cepat lapar. Mantap, syukur mantap syukur. Wih kerennya mana syukur, bagus kan spot sih nak. Saya mau tahu nak. Syukur, syukur. Sudah. Samanto, tok, kedua. Woi, mantap. Ini dulu guys, baru jalan. Ini, perahunya isi bensin, terus ini juga isi anu bahan bakar juga ini satu. Isi kampung tengah juga syukur. Kerennya saya punya. Kok saya naik? Sekarang sudah sampai di lokasi perkemahan. Syukur rugi memang kok enggak mandi nah, lek sana orang banyak yang mandi. Nah, baru airnya bosku, airnya dibayar bosku. Biar kita. Cuma ada yang kurang ini peralatan. Tidak, masih berlaku itu, harganya satu. Nah, sebentar Vi coba konfirmasi ulang. Sampai dari lokasi Pulau Lutungan Island. Minum syukur, ajar mis saja. Apa yang bisa ku makan, ku minum ya. Nikmati saja. Antok jangan kejajalan tentunya kalau berikan tidak tidak kamu. Oke, sampai di lokasi. Wah, ingat barang nah semua bawa. Barang. Sayang barang. Turun ke dulu kan. Di mana ambil lokasi? Situ Mi. Oke. Bagus di situ juga. Sini Mi. Mantap, kita stay di sini aja. Oke, step pertama kita pesan tenda dulu guys sebelum kita bakar-bakar. Stay dulu. Ada Antok sama Syukur. Dulu, jadi lapar sih. Thank you.
aman. Aman sekali. Itu karpetnya. Pasal lepasin karpet ya. Depannya. Itu kan yang depannya. Masih nyamuk sini. Asyik beli berapa ini tu? Saya warmi. Kasih bagusnya mami. Hah? Kenapa saya tu saya tukar oleh pak? Saya paham tu biar. Ya, semua ibanya. Masih tinggal sih. Oh, duduk. Bukan yang dihampir. Tidak. Masuk ini. Mau makan memang kah? Makan memang itu. Baik, kalau lapar nih kasih mah. Ya sampai dulu lah. Iya, sampai dulu. Bagi makan dulu tiga kau saya sini. Iya, sini. Satunya kita dulu. Kasih masuk dulu barang. Kasih dulu, kasih masuk dulu, Pak. Mari kita. Ini kan ya. Sudah, pasang ini dulu. Tabungan. Mana lu kah? Kan mau turun matahari. Oke, oke. Mau turun. Mana tuan tadi? Tabung ah. Kami dulu. Ini yang lama dulu. Pasang yang lama dulu pasang. Iya, ini yang lamanya. Kami daging ini. Kami kapan? Lama. Anu dulu kipas-kipas aja yang banyak pasir nih. Ayo entok kipas-kipasin entok. Anu. Mana? Kai. Semua jahat ke apa? Ya, itu jahat ke. Syukur, Pak Ake. Tapi ini, Kak. Ini lagi biasa dengan orang sama-sama. Iya, kan? Oke, aman. Bikin itu? Iya. Bagaimana ini? Dikasih jalan atau? Jami, kasih. Jangan lagi itu, dipancing itu. Tidak sih. Pancing langsung. Jangan lagi itu kan? Tidak. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Sekarang sudah canggih itu. Pokoknya. Tidak ada itu. Tapi diulang. Biar enggak paham. Jadi ya. Gitu. Ini mau mandi kan anu masami. Oh, Ji, bukan itu mak saya. Iya. Bentar, ada air besar lagi. Ayo.
Makanya nggak ada air air dingin. Nanti kan dulu. Nggak ada sepatu lo. Anu, kuliah nggak jual ya? Itu ya, minuman anu. Yang berwarna. Airnya nggak bagus. Air putih, minta. Pasti kan memang dulu kamu mikir makan nih. Mana? Mana? Ambil sukur itu. Buka, buka. Bisa. Barang ada udah masak sayang? Iya. Mantap. Punya makan. Habisin nasi kan? Coba pulang. Berak-berak saja. Guys, karena ini sudah hampir malam, menjelang maghrib, jadi kita, aduh. Habis foto-foto baru pulang. Salah satu fasilitas Pulau Dutungan yaitu ini, guys, Flying Fox. Di sini juga banyak baruga, guys. Jadi kalian bisa bersantai di sini dan ini bagus banget karena di pinggir pulau. Pulau Dutungan juga menyediakan penginapan berbasis hotel dan ini adalah beberapa penginapan di sini, guys. Kalian bisa sewa di sini 500.000 per malam. Dan kalau kalian memang minat untuk bermalam di sini, kalian mesti harus cepat-cepat booking karena kalau malam minggu, guys, memang full pengunjung. Jadi kalian nggak dapat. Selain itu, fasilitas Pulau Dutungan juga menyediakan perahu bebek. Kalian bisa menikmati bersama keluarga, guys, di sore hari. Di Pulau Dutungan juga menyediakan ini perahu speed. Jadi kalian bisa bermain banana boat bersama keluarga. Ayo. Tuh, cantik kan? Berat. Banyak nang buat sana. Guys, karena kita terlambat ke Pulau Dutungan, jadi kita mandinya malam deh. Karena tadi kita mau mandi, tapi karena belum makan, jadi kita prioritaskan makan dulu, baru mandi. Maaf ini anak berdua ini, aduh. Nggak tahu apa bikin anak berdua ini. Masa nggak bisa kau naik di situ?
Nah, ayunan ayunan anak-anak ji. Lagi ini dah angin. Coba antok, coba antok. Kalau nggak bisa kau naik antok. Ayo berenang kau pulang apa tahu satu kali ji. Jadi pakai teknik orang memang. Ayo syukur ayo ayo. Kau bisa. Masa kau nggak bisa? Saya mau turun. Turun. Ayo, Mi. Ya. Berdiri kau satu, berdiri kau, baru gue foto kau. Aduh, syukur, syukur. Kau kayak anak buaya saya di situ. Berdiri kau naik di atas. Pegangi. Ya. Ya. Ada apa kau? Tuh. Dua. Tiga. Mantap, mantap. Aman. Turun mandi. Hah? Sayang. Eh, awas. Tapi ceru amat, Ci. Ini ner. Astaga. Bos. Bagaimana? Teranji. Teranji. My trip, my adventure. Kita sekarang berada di Pulau Dutungan di hari Minggu, guys. Karena sekarang sudah maghrib, jadi mungkin kita tidak bisa terlalu lama di sini. Habis mandi langsung go pulang ke rumah. Totalitas banget. Ya, ya. Allah. Paling heboh ini dua orang. Gaya apa itu ya? Renang gaya apa itu? Gaya bahagia sayang. Bisa juga anu gatal-gatal entah? Padang. Iya, gatal-gatal. Kalau daki juga bisa. Astaga, kayak orang hamil 9 bulan. Dinginnya sang, dingin. Eh, baru sangku mandi malam di anu di pulau, di laut. Lain kali pinai. Iya, harusnya memang. Itu orang yang mau nih pulang ya. Eh, sebenarnya memang di Pulau Dutungan itu bagus kalau siang, pagi, sama sore. Disuruh guys. Tapi ya, karena memang kita terlambat datang. Gara-gara ini he, start lama sekali he. Start dari Makassar, Pangkep Segere ya, baru. Sampai di ini Kabupaten Baru terus nyebrang lagi ke pulau. Itu tadi jam berapa sampai? Jam 4. Jam 4 lewat. Nah, terus kita udah makan dulu makan baru mandi di pulau. Begitu. Jadi sekarang mandi ya. Maghrib mandi. Terus foto-fotonya kita tidak terlalu eksplor ini pulau Dutungan Kabupaten Baru karena sudah gelap, jadi kita mau foto atau mau mandi, jadi kita utamakan dulu mandi. Lain kali pilih lagi. Kita mau nikmati dulu toh, tapi kita tidak mandi ki. Jamil deh. Kamu juga? Tidak. Lain kali pilih. Padahal di sini bagus sekarang, di sini banyak spotnya, ada banana boat. Lain kali pinek banana. Diving. Ada juga snorkeling. Flying fox.
ada plan box, ada futsal, ada juga bebek-bebek sana. Ada apa sih? Bebek-bebek. Bebek-bebek. Ada perahu-perahu. Apa lagi? Ada kafe, toilet, musola, villa, hotel, gazebo. Gazebo semua lengkap. Lengkap di sini. Cuman karena kita telat datang jadi kita enggak bisa explore dengan keseluruhan. Mungkin nanti Bidi, lain kali Bidi kalau kesempatan. Iya, kalau bisa nginap malam minggu bagus. Nah, sebenarnya bagus kalau nginap. Di sini memang di Pulau Dutuang itu bagus kalau nginap. Apalagi kalau malam minggu, karena dia bilang tadi itu petugasnya kalau malam minggu tuh full di sini penginapan. Baru penginapannya bagus saya lihat karena ada juga AC kita. Ada fasilitas AC-nya. Bagus sih. Berenang mah, Ki? Yeah. Baru naik. Berenang. Dadah. Yang jauh-jauh. Situ, Mi. Jadi juga dua orang sibuk sekali. He. Foto. Berenang mah kok cepat. Si Butong ya foto. Saya haus, Kak. Air apa? Sprite? Atau apa? Ini? Ini, Mi. Lepar, Mi. Gak apa-apa? Ya. Tabe. Dapat, Ji? Oh. Ande, guys. Ini foto, Kak. Ya. Mi, makin mandi. Sini mana? Mandi. Bagus datang di kampung kalau malam, Di. Libur pak kok nanti. Dinas, kalau dinas pagi kok toh, baru besoknya libur. Jadi pulang dinas kok sore ke sini, Maci. Bisa bermalam. Bisa? Iya. Ambil deh. Eh, nu basahi kak nanti. Pindah kok. Pindah. Seksi nama ini. Bondengnya. Terus mandi cepat. Udah, naik mau semua, naik mau. Eh. Naik, mandi. Eh, itu mau kiki kita. Ganti baju saya, mandi. Sana WC-nya. Mana sana? Sana. Di mana? Di sana. Ya, iya. Ada WC di sana itu yang besar. Di sana tadi. Sekarang udah beres-beres dan kita mau balik ke daratan. Kebetulan kita ada perahu jadi kita tidak lama nunggu. Eh, masing-masing ambil barang nah. Ayo ambil barangnya. Ntar jangan lupa toh. Wah, syukur. Wah, betul. Tripod. Buang air. Cepat karena sekarang sudah jam 7 lewat. Ini. Come on. Saya bawa itu. Ini bawa. Mantap guys ya, balik kita ini nih kasih kayak itu mana jatuh amang saya loh ini sekali HP di kita ayo malam di Pulau Dutungan Island keren. Sayangnya kita tidak bisa nginap di karena waktu terbatas waktu jadi kita harus pulang jam 8 malam guys. Keren guys. Kita sekarang sudah di dermaga nih. Kapal sudah mau berangkat. Masuk ya? Saya masuk-masuk gitu, Pak. Masuk-masuk. Karena kurang seimbang ya, masuk-masuk, Ki. Kurang seimbang, Ki. Nginap, Dok. Mana nih? Iya. Salah-salah ya kondang nginap, Ki. Syukur wae. Deh, kerennya syukur kalau malam ya view-nya. Kapan-kapan baru kita kesini lagi.
nginap. Us, keren. Yeah. Keren-keren guys. Selamat tinggal Pulau Detungan, Island, Kabupaten Bardo. Sampai ketemu di lain waktu. Ah, keren. Saya suasana malam. Hah? Lambat kini datang di terbatas waktu nggak sampai. Seperti ini kini. Aku menang. Santuy. Eh, jangan goyang-goyang kau berdua di situ keras berat. Ya, pakai ya. Ikut lagi di perahu. Belum lagi. Ya, Tiki. Usah barang. Mas, makasih mas. Siap. Mas, makasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di daratan lagi. Dermaga ya. Dermaga Kabupaten Bardo. Aduh. Karena kita cuma PP datang ke Pulau Detungan Island Kabupaten Bardo. Karena waktu guys kita tidak bisa bermalam. Karena waktu itu teman kita itu si bocil terlalu lama datang jadi. Waktu sedikit sempit waktu. Kita di depan dor. Jadi ya insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita bisa sandi rencanakan lagi sini. Iya. Pulau bisa bermalam ya. Detungan atau biasa dikenal dengan Pulau Hantu. Tapi alhamdulillah apa ini? Aman ya. Oh. Alhamdulillah kita sampai malam. Tapi alhamdulillah aman, damai dan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Itu cuma mitos. Jadi di Pulau Detungan itu pulau aman, bukan pulau mistik. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.